Beralih ke emiten properti PT Ciputra Development TBK atau CTRA mencatatkan kenaikan marketing sales sebesar 89% menjadi 2,8 triliun rupiah. Kenaikan marketing sales juga didorong oleh adanya kebijakan PPN ditanggung pemerintah yang ada sejak Maret lalu. PT Ciputra Development TBK atau CTRA menggenggam pendapatan prapenjualan atau marketing sales sebesar 2,8 triliun rupiah. Persero menjelaskan realisasi marketing sales tersebut sesuai dengan target 2021 yang ditetapkan sebesar 5,87 triliun rupiah. Dengan perolehan tersebut, CTRA merealisasikan 47,7% dari target marketing sales. Realisasi tersebut juga tercatat naik 89% secara tahunan. Persero menambahkan peningkatan penjualan di 2021 disebabkan masih tetapnya rendahnya tingkat suku bunga. Kenaikan marketing sales juga didorong oleh adanya kebijakan PPN ditanggung pemerintah yang ada sejak Maret lalu. Selain itu, perolehan marketing sales CTRA di kuartal pertama 2021 sebesar 1,9 triliun rupiah dan sebanyak 312 miliar rupiah memanfaatkan kebijakan tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel.